Musibah banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menyisakan duka yang mendalam bagi para korban. Untuk meringankan beban penderita bagi korban, sejumlah komunitas di Kabupaten menggalang dana dengan turun ke jalan. Sejumlah komunitas yang terdiri dari komunitas supir truk Sulawesi Tengah, komunitas Facebook Toli Toli, serta remaja Islam Masjid Desa Ogomoli, ikut terlibat dalam pengumpulan dana yang berlokasi di kilometer 5 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang. Meski dalam situasi cuaca mendung, tidak menyurutkan semangat para komunitas untuk melakukan penggalangan dana. Hal ini disebabkan keterpanggilan jiwa mereka guna meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah banjir bandang. Koordinator perwakilan komunitas Toli Toli, Muhammad Safitra, mengatakan penggalangan yang dilakukan secara bersama-sama baru berlangsung selama 2 hari, di mana hasil pengumpulan dana sementara telah mencapai Rp5.910.000. Jalan bersama untuk atas nama kemuliaan kemanusiaan, antar lainnya itu komunitas Facebook Toli Toli, Persatuan Supir Truk Sulawesi Tengah, remaja Masjid Al-Sudah Al-Gomoli, dan beberapa teman-teman Persatuan Dam Truk yang berada di Kabupaten Toli Toli dan Sulawesi Tengah. Insya Allah kami akan update hasil yang akan yang telah terkumpul oleh aksi kami turun ke jalan. Menurutnya, dari hasil pengumpulan dana dari masyarakat selama sepekan yang dilakukan oleh sejumlah komunitas, selanjutnya akan diserahkan kepada perwakilan mereka yang berada di Kecamatan Masamba yang saat ini tengah fokus menyalurkan bantuan bagi para korban terdampak banjir bandang. Dari Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, Sadriani Suha TV News melaporkan.